Menhan AS Lloyd Austin memperpanjang penempatan kapal induk Amerika Serikat Theodore Roosevelt dan Abraham Lincoln di Timur Tengah. Langkah ini sebagai bagian dari respons keberlanjutan AS. Austin memerintahkan kedua kapal untuk tetap berada di pos setelah berbicara dengan Menhan Israel Yoav Gallant melalui sambungan telepon pada Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Kedua kapal induk tersebut saat ini berada di Teluk Oman. Berdasarkan gambar satelit terbaru, kapal mengarah ke dekat pantai Iran. Diketahui, USS Abraham Lincoln beserta kapal pengawalnya tiba di Timur Tengah pada Rabu lalu. Sementara USS Theodore Roosevelt telah berada di Timur Tengah sejak bulan Juni. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.